begini. Ada dua. Apa nama pasar? Pasar Filipin. Sekarang kita berada di pasar Filipin. Oke. Oke. Kalau dua. Kalau dua, satu warnanya berbeza tuh. Wah. Hai guys, hari ini kita berada di Pasar Kraftangan ataupun lebih dikenali sebagai Pasar Filipin di Kota Kinabalu, Sabah ini guys. Bagi peminat pesona mutiara, bolehlah datang ke sini guys. Pelbagai mutiara ada dijual, begitu juga dengan kraftangan yang menawarkan harga yang murah dan boleh tawar menawar. Rp1.000 lagi bang, Rp3. Ambil dua Rp3. Sabang video kah? Apa? Sabang video kah? Oh, bukan. Wow, pelbagai pilihan ada di sini guys. Pasar Kraftangan yang dibuka seawal 8 pagi hingga 10 malam ini semestinya menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Cantik. Cukup. Benka. Sebab sudah panas harga tak sayang. Iya, pandainya ada buang. Belanja kata dia. Setelah puas membeli di Pasar Kraftangan guys, anda boleh ke Pasar Simsuran yang terletak hanya bersebelahan sahaja. Di sini anda boleh membeli makanan laut kering guys, dan juga produk makanan yang dijual dengan harga yang lebih murah berbanding di tempat lain. Sekitar tempat ini juga anda boleh membeli sayur-sayuran yang segar dengan harga yang berbandingkan. Begitu juga dengan makanan laut guys, rumpai, lato dan sebagainya. Yang pastinya anda boleh melihat pemandangan yang indah perairan Kota Kinabalu. Kapal nelayan berlabuh di sini guys.